nama Letnan Jenderal Hartono tak asing di kupingku. Ia legenda Korps Komando Angkatan Laut, KKOAL, kini bersebutan Korps Marinir. Ucapannya yang termasyhur adalah merah kata Bung Karno, merah kata KKO. Putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Ujar Ali Sadikin, sahabatnya di Marinir AL. Perwira yang di tahun 1964 tugas belajar 10 bulan di Uni Soviet ini, anak sayangan Bung Karno. Di sisi lain, ayah empat putri ini pun Soekarnois sejati. Kualitas hubungan mereka benar-benar diuji di bulan-bulan sangat genting pasca peristiwa gerakan 30 September 1965. Saat proklamator itu disudutkan betul oleh kubu Letnan Jenderal Soeharto. Sahabat Ali Sadikin itu pun pasang badan dan KKO Marinir setia berada di belakangnya. Ucapan sang panglima hidup mati ikut Bung Karno menjadi prinsip korpsnya. Letjen Hartono pernah meminta izin Bung Karno untuk menggempur kekuatan yang sedang menggerogoti sang penggali Pancasila. Sebagai catatan, selain AL, AU yang memiliki komando pasukan gerak cepat, Kopasgat, dan Polri yang mempunyai brigade mobil, Brimob, umumnya masih setia di belakang Soekarno di masa itu. Bung Karno ternyata melarang Hartono mengerahkan kekuatan bersenjata. Alasan dia, nanti akan terjadi perang saudara. Sekali terjadi perang saudara pasti akan berketerusan seperti di Amerika Latin. Akibatnya rakyatlah yang akan menderita. Selasa 5 Januari 1971 malam, Letjen Hartono menerima dua tamu di rumah ibunya di Jalan Prosopomo, Jakarta di kitaran Balai Sudirman sekarang. Mereka bercakap sampai subuh. Saat hendak menyiapkan sarapan, subuh itu sang ibu Nyonya Prawiro Sotarto mendengar suara kaca pecah. Ia bergegas ke sumber bunyi. Ternyata di ruang kerja yang terbuka itu ia lihat putranya sudah terkulai tak bernyawa. Belakang kepalanya bersimbah darah. Sepucuk pistol yang bukan miliknya tergeletak di sebelahnya. Kedua tamu itu pun menghilang.